Kabupaten Kepulauan Seribu mengikuti upacara peringatan Hari Pramuka ke-60 secara virtual yang diselenggarakan dari Balai Kota Jakarta Sabtu 21 Agustus 2021. Peringatan Hari Pramuka ke-60 ini sendiri dihadiri langsung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah atau MABIDA, Gerakan Pramuka Jakarta, dan diikuti seluruh kuartir daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta, termasuk 5 wilayah kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Pramuka harus terus menjadi penjaga agar terus muncul pribadi dari generasi baru yang memiliki kecintaan tanah air yang tanpa syarat, kata Anies Baswedan. Anies menambahkan, sebagai pramuka harus memiliki tanggung jawab agar memastikan anak-anak di Jakarta mendapat sentuhan demi menjaga persatuan ini. Semoga peringatan Hari Pramuka ke-60 ini, pramuka terus menghasilkan pribadi yang berjuang, tambahnya. Tercatat dalam upacara peringatan Hari Pramuka ke-60 tersebut, turut dihadiri Bupati Kepulauan Seribu Junaidi, Wakil Bupati Kepulauan Seribu Pajar Kurniawan, beserta jajaran secara virtual dari Gedung Mitra Praja, Jakarta.